caranya menyalakan seperti ini. Tinggal kita pencet yang merah ini. Kita lihat. Wah, mantap sekali. Sudah menyala keduanya, bos. Oke bosku, kembali lagi di channel Zulfa Lanang, Wong Lanang Dolanan Mercon. Oke, di video kali ini kita akan mencoba pasang pemantik elektrik. Kita pasang di meriam Spiritus level 2. Apakah bisa suaranya ganda ataupun seperti apa reaksinya? Gak usah lama-lama, yuk langsung saja kita ke videonya. Kita rakit pemantiknya, let's go. Oke bosku, ini alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pemantik elektrik. Yang pertama ini ada mercon Spiritus yang akan kita pasang pemantiknya bosku. Ini mercon Spiritus level 2. Ini alat rahasianya ini loh bos. Ini namanya Hex Voltage Generator. Nanti kita buka, kita lihat dalamnya seperti apa. Terus ini ada solder, ada tombolnya seperti ini bosku. Ini tinggal dipencet seperti ini. Terus ini ada solasi. Ini ada sumber dayanya dari baterai ABC. Yang ini ada timah. Oke, mantap. Yang terakhir ini ada kabel bosku. Nah, kabelnya seperti ini, kalian bisa baca sendiri jenisnya. Oke mantap, gak usah lama-lama, yuk langsung saja kita rakit pemantik elektriknya, let's go. Oke bosku, langkah pertama kita buka terlebih dahulu untuk alatnya. Seperti ini bos, ini alat rahasianya, dalamnya. Nah seperti ini, bisa dilihat ya, sangat simpel sekali alatnya. Oke bosku, langkah selanjutnya kita siapkan 4 kabel seperti ini, hitam sama putih, jadi satu pasang. Terus kita nanti sambungkan di kabel bagian sini bos, seperti ini. Oke bosku, hasilnya seperti ini. Nah seperti ini, nanti tinggal kita masukkan di mercon Spiritusnya, untuk yang hitam ini dengan yang hitam seperti ini, yang putih ini dengan putih seperti ini. Jadi konsepnya menyilang bosku. Oke bosku, setelah disilang hasilnya seperti ini. Oke bosku, sekarang tinggal kita pasang. Kita letakkan di bagian sini bos. Nah bagian sini, terus kita rekatkan menggunakan lakban hitam seperti ini lakbannya. Kita pasang di bagian sini untuk pemantiknya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kabel hitam dari baterai dan kabel hitam dari pemantiknya ini kita sambungkan jadi satu seperti ini. Dan yang merah ini kita sambungkan di ini guys, tombol untuk menyalakannya seperti ini. Jadi ini kita sambungkan satu sebelah sini, kita pasangkan di bagian sini seperti ini. Untuk yang sebelahnya ini kita pasang bagian sini bos. Yang ini kita tidak gunakan, kita bengkongkan saja. Jadi tinggal dua yang ini. Ini yang sebelah sini kita masukkan yang kabel merah. Oke mantap bosku, untuk saklarnya ini sudah jadi. Kita coba nyalakan ya. Tapi sebelum itu kita tutup terlebih dahulu supaya tidak terkena tangan guys, lebih safety karena harus diutamakan keselamatan bos. Sekarang tinggal kita pasang baterainya di sebelah sini, kita rekatkan menggunakan lem tembak bos. Kita kasih lem tembak di bagian lakbannya ini. Oke sudah cukup, langsung aja kita rekatkan seperti ini. Ini sudah rekat, sekarang kita rekatkan untuk tombolnya ini bosku. Untuk menyalakan ini kita rekatkan di bagian samping sini. Oke bosku, sekarang tinggal kita masukkan kabelnya yang ini ke dalam mercon Spiritusnya, ke dalam sini bos. Kita masukkan pelan-pelan. Oke mantap. Sekarang tinggal kita tunggu kering dan mercon Spiritus dengan pemantik elektrik sudah jadi bosku. Seperti ini, mantap sekali ini. Caranya menyalakan seperti ini, tinggal kita pencet yang merah ini. Kita lihat, wah mantap sekali, sudah menyala keduanya bos. Bisa dilihat ya. Oke mantap, sekarang kita matikan, kita pencet lagi. Nah mantap kan, yuk gak usah lama-lama, langsung saja kita nyalakan di sawah, let's go. Oke bosku, pertama kita nyalakan mercon Spiritus punyanya bocil. Ini ada dua bosku, ini yang satu dari Sprite, yang satu Aqua. Ini tadi saya pinjam punyanya bocil, orang minjam deh, ngerampok guys, ngileh boy. Oke bosku, selanjutnya kita nyalakan dengan merek Aqua, seperti apa reaksinya? Kita coba panasi terlebih dahulu 5 kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke mantap. Kita kocok terlebih dahulu. Kita coba nyalakan, seperti apa reaksinya? 1, 2, 3. Wah, banter guys, 5 kali semprotan tok padahal. Beh, ngeri gitu punya e-bocil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke mantap, langsung saja kita tutup.
Kita kocok sebentar bosku, gak usah lama-lama, yuk langsung kita nyalakan seperti apa reaksinya mercon Spiritus punyanya bocil. Kita isi 10 kali semprotan. 1, 2, 3. Mantap guys suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke mantap. Kita lihat seperti apa reaksinya mercon Spiritus punyanya bocil. Kita kocok terlebih dahulu. Ini botolnya dari kaleng sarden guys sebagian. Terus yang depan ini pakai kaleng bear brand. Mantap. Ini buatannya bocil kurang rapi, tapi ini sudah kokoh ini. Lapisan aquanya sangat banyak sekali. Yuk gak usah lama-lama, langsung saja kita nyalakan seperti apa reaksinya. 15 kali semprotan. 1, 2, 3. Oh, mantap guys, lumayan nih suaranya. Beh, ngeri-ngeri. Lanjut kita coba 20 kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali semprotan bosku. Kita lihat seperti apa reaksinya mercon Spiritus punyanya bocil diisi 20 kali semprotan. Kita kocok terlebih dahulu, kita tunggu sebentar. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena next video akan ada konten-konten yang menarik dan seru lainnya dari Zulfa Lanang. Oke mantap, langsung saja kita nyalakan seperti apa reaksinya. 1, 2, 3. Ampuh tenan nih 20 kali semprotan, sampai anget guys belakangnya ini. Jadi kalau menurutku ya, yang aqua sama yang sprit banteran yang aqua bos. Jan, kita coba nyalakan keduanya bareng ya. Kita coba isi masing-masing 15 kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke mantap. Oke bosku, seperti apa reaksinya mercon Spiritus punyanya bocil. Kita nyalakan bersamaan. 1, 2, 3. Satu belum nyala guys. Mantap sekali bosku, tapi yang ini agak telat. Oke bosku, ini yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang kita coba nyalakan meriam Spiritus level 2. Dinyalakan menggunakan pemantik elektrik bosku. Oke mantap, langsung saja kita nyalakan. Kita coba tes satu-satu terlebih dahulu. Pertama yang tutupnya bengkok, nanti yang kedua kita coba tes yang tutupnya lurus. Oke mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke mantap. Oke bosku, seperti apa reaksinya? Kita panasi 5 kali semprotan. 1, 2, 3. Mantap bos suaranya. Beh, sangat menggelegar bosku. Beh, ini baru satu loh ya, belum yang ini ya. Mantap bosku, pemantiknya berfungsi dengan baik. Oke lanjut, kita coba nyalakan yang ini bos, yang tutupnya lurus. Kita isi 5 kali semprotan sama. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh macet guys, 5. Oke, seperti apa reaksinya? 1, 2, 3. Mantap guys. Selanjutnya kita isi 10 kali semprotan dengan botol yang bengkok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke mantap. Setelah dikocok terus kita tutup lagi. Sekarang kita nyalakan seperti apa reaksinya 10 kali semprotan. 1, 2, 3. Mantap bosku, suaranya menggelegar 10 kali semprotan. Sekarang kita coba yang botolnya lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke mantap. Kita coba nyalakan lagi. Mantap bosku, kaget tau. Kayak batunin tek loh. Ternyata baterainya habis guys. Boh, sampai kesel loh. Mau melak guys. Ya Allah. Lemes bestie.